Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi Bu. Pagi. Assalamualaikum. Ya, ini silakan apa itu presensinya bisa dicek di chat ya. Oke, kita mulai saja. Ya, meskipun masih 15 orang ya. Sama saya. Baik, ini kita lanjutkan saja. Oh ya, minggu depan itu nggak jadi UTBK kedua ya. Kemarin kan UTBK pertama, kemudian direncanakan ada UTBK minggu kebulan ya, tapi tidak ada karena mungkin sudah dimampatkan di yang pertama, sehingga minggu depan minggu ketujuh ya, jadi minggu depan tetap masuk, jadi seperti biasa, sehingga sesuai dengan jadwal, berarti minggu depan kuis ya, minggu depan kuis. Oke, semoga kita tunjukkan. Nah, nanti kalau setelah kuis, nanti dilanjutkan oleh Bu Orsidea. Nah, mungkin bisa saya share lagi. Kita sudah tampak ini yang sudah yang saya share. Kelihatan? Ya, sudah ya. Nah ini. Jadi kita sudah masuk ke distilasi flash. Jadi kita sudah pendahuluan, kemudian absorpsi dengan plate, termasuk strippingnya dengan plate, kemudian absorpsi dengan pack column. Ya, kita tidak buat stripping dengan pack column, tetapi metodenya sama ya, ya. Garis kesetimbangan dan ininya yang di bawah. Ya. Nah, kita masuk ke dasar distilasi ya. Kita akan bahas tentang flash distilasi, kemudian dilanjutkan distilasi diferensial. Distilasi flash ini merupakan ya dianggap seperti satu state gitu ya, satu state seperti halnya di absorpsi, tapi ini satu state dalam distilasi. Nanti kalau dia bertingkat ya, jadi ada seperti plate gitu ya, nanti dalam kolom distilasi, maka di sini disebut sebagai distilasi multistate atau fraksinasi. Ya, di situ dilengkapi dengan reboiler dan kondensor gitu ya, dikondensasikan kembali untuk dimasukkan ke dalam kolom. Nah, kita bahas siang ini, nanti ini Bu Orsidea ya, sampai terakhir. Sampai minggu ke-14, minggu ke-15-nya EAS ya. Jadi kita masuk ke minggu ke-6 ini. Baik, ya, mungkin kita review dulu ya, review. Kalau distilasi ini adalah tentunya memisahkan campuran liquid yang mudah menguap ya. Kalau derajat volatilitinya berbeda, maka dia akan lebih mudah untuk dipisahkan. Ya.
Mungkin bisa tahu kenapa kok distilasi tidak bisa menghasilkan produk 100% murni? Kenapa kira-kira? Ya dari mungkin kurva keseimbangannya itu ya. Mungkin kalau dari X dan Y-nya tentunya kan semakin mendekati 0 atau 1 itu kan menjadi tak hingga gitu ya. Jadi maka energinya juga tentunya semakin besar. Biasanya ya 9, 9 pokoknya yang bisa dijangkau oleh apa dalam kurva keseimbangannya itu. Nah, dalam hal ini tentunya dasar-dasarnya seperti yang sebelumnya adalah data keseimbangan antara fase uap dan fase liquid. Nah, ini kita untuk secara bagaimana mendapatkan data keseimbangan dan sebagainya ini kan sudah kita pelajari di termodinamika ya, terutama mata kuliah termodinamika 2 ya. Nah, data keseimbangannya mungkin kita ulang ya secara umum itu bisa pakai hukum Rolle, relative volatility ya, rasio keseimbangan uap air. Bisa hukum Henry juga ya kalau misalnya datanya itu maksudnya ingin memisahkan kecil gitu ya fraksinya. Atau data-data lain yang misalnya data tabel gitu ya. Biasanya di di buku handbook Perry itu ya. Nah, itu ada data-data keseimbangan atau yang terbaru biasanya yang di jurnal-jurnal ya, jurnal chemical engineering data. Nah, itu banyak data-data keseimbangan, tidak hanya untuk data keseimbangan uap cair saja ya, tetapi juga liquid-liquid ya, sampai multi fase juga ya kalau di jurnal. Jadi apa penelitian-penelitian terbaru untuk mendata dari data-data keseimbangan untuk komponen-komponen tertentu yang belum ada di buku-buku gitu ya, itu yang baru biasanya seperti itu ada di jurnal. Nah, ada lagi sebetulnya kalau pencampuran, mungkin masih ingat bahwa kalau pencampuran itu tentunya pada konsentrasi yang berbeda itu data entalpinya juga berubah ya. Nah, maka di sini kalau ingin memperhatikan panas pencampuran, panas laten ya tentunya di sini kita pakai cara Ponson ya, Ponson. Kalau yang tanpa memperhatikan dianggap ekuimolar atau mengabaikan panas pencampuran ini kita hanya pakai data keseimbangan saja yaitu dengan cara McKib-Entile. Yang satunya yang pakai memperhitungkan panas pencampuran ini adalah dengan metode Ponson-Savary. Yaitu nanti kita akan pelajari lebih detail di situ. Nah, kita di sini kita mengulang saja kalau hukum Rolle ya. Tekanan parsial ya itu adalah sama dengan tekanan uapnya dikalikan fraksi liquid. Ya, jadi ada tekanan uap di atas suatu permukaan liquid itu ya, itu adalah sama dengan fraksi liquidnya dikalikan dengan tekanan uap murninya. Ya, tekanan uap murninya. Pada tentunya pada suhu yang sama ya. Kalau kita tahu bahwa tekanan parsial itu kan tekanan total kalikan fraksi uapnya atau fraksi gas kan ya. Maka kini kita bisa dari persamaan hubungan ini kita bisa mendapatkan hubungan antara fraksi uap dan fraksi liquidnya. Nah, seperti pada persamaan ini ya. Jadi kalau kita substitusi, kita tahu kalau ini biner ya. Biner dua komponen, berarti kan tekanan totalnya hanya dua komponen ya. Tekanan parsial A dan parsial B. Nah, kalau kita ganti tekanan parsialnya ini dengan persamaan sama dengan tekanan uap kalikan fraksi liquidnya, nah, maka kita substitusi, maka bisa kita tahu kalau dua komponen, berarti kan XB-nya kita bisa ganti 1 min X.
1 min XA, ya kan? Nah, sehingga kita dari sini kita ubah PT-nya, ya. Ini bisa kita, oh ini nggak perlu diubah ya, kita buat hubungan antara persamaan ini, ya, ini XA sama dengan PT, sedangkan YA sendiri, ya, itu adalah tekanan parsial dibagi dengan tekanan total. Ya kan? Kita bisa PA-nya kita ganti dengan PA apa? PA 0 atau tekanan uap dari komponen A kalikan fraksinya dibagi dengan tekanan total. Nah, ini yang kita pakai ini ya. Ini ya. Hubungan ini nanti yang hubungan antara YA dan XA. Ya, dasarnya sama ya dengan absorpsi. Nah, atau menggunakan data relative volatility. Relative volatility itu kan perbandingan antara fraksi uap dengan fraksi liquidnya untuk masing-masing komponen. Kalau biner berarti kan alfa AB gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan YA dibagi XA. Nah, YB-nya karena dua komponen ya, berarti 1 min YA dibagi 1 min XA. Ya, nanti bisa dibuktikan bahwa alfa AB ini sama dengan perbandingan tekanan uap masing-masing. Ya, jadi perbandingan ini sehingga kita bisa, kalau kita masukkan alfa AB ini, ya kita apa? Kita buat hubungan antara YA dengan XA-nya, maka akan diperoleh hubungan seperti pada persamaan ini. Ya, nanti coba diturunkan sendiri, nanti akan didapatkan hubungan Y sama dengan alfa X kali dibagi dengan 1 plus alfa min 1 kalikan X. Itu. Atau menggunakan rasio keseimbangan. Nah, data-data ini biasanya diketahui ya kalau apa misalnya dalam suatu persoalan ya. Kalau ini tapi kalau saudara merancang ya desain pradesain gitu ya, di tugas pradesain maka tentunya saudara cari data-data keseimbangannya sendiri ya. Kalau misalnya pada perancangan saudara ada alat distilasi atau absorpsi ya. Jadi data-data itu saudara cari. Atau kalau memang ada ya berarti bisa menggunakan misalnya korelasinya menggunakan rasio keseimbangan uap cair berarti bisa menggunakan persamaan ini. Nah, mungkin bisa dicek ya di atau di engineering data itu ya, chemical engineering data jurnal itu masuk ke Science Direct atau ya ini kan ITS juga free gitu kan untuk Science Direct, mungkin bisa dicoba kalau misalnya nanti suatu saat saudara merancang pradesain pabrik gitu ya. Nah, hukum atau hukum Henry ini kita sudah biasa menggunakan kalau di absorpsi ya. Nah, kalau di Ponson Safari nanti ini harus digunakan juga diagram entalpi konsentrasi. Gitu ya. Baik, kemudian nah kita sekarang masuk ke distilasi binernya. Distilasi sistem biner yang akan kita bahas hari ini adalah distilasi flash dan distilasi diferensial atau simple gitu ya. Karena diferensial ini menggunakan persamaan diferensial. Kalau ini yang flash yang biasa kita gunakan adalah data keseimbangan. Ini juga memakai data keseimbangan, tetapi persamaan-persamaan diferensial. Nanti bisa kita apa perbedaan dari dua distilasi ini. Nah, untuk yang bukan met,
metode yang kedua ya. Ini metode yang pertama mestinya ya. Ini adalah kalau misalnya, oh ya, metode kedua pada pembentukan uap ini dikondensasikan ya, kemudian sebagian dari distilat dikembalikan lagi ke kolom ini ya. Nah, maka itu disebut sebagai distilasi fraksinasi atau distilasi refrak. Nanti bisa dicek seperti apa, mungkin kalau di YouTube gitu ya, bisa cari, dilihat prosesnya. Tapi kalau yang di buku Makeup, apa buku Makeup ya, buku Jinkoplis ya, nah itu digambarkan nanti seperti yang berikut ini. Kita bahas dulu yang equilibrium atau flash distilasi. Mungkin sudah kalau di apa Hemoblu atau yang saudara di ATK itu misalnya sudah di persamaan raja massa gitu ya, sudah dipelajari ya. Jadi ini kalau masuk, kalau suatu feed ya, mungkin liquid gitu ya, kemudian dipanaskan mencapai kesetimbangan gitu ya, ada bagian yang menguap, sebagian menguap, dan liquid kalau masuk ke kolom drum, apa ke flask kolom gitu ya, maka akan terpisah ya antara fraksi liquid ya, uapnya berapa besar uapnya, dan liquidnya yang tidak teruapkan. Nah, jadi tentunya kalau ini sistemnya kita ambil overall gitu ya, kalau sistemnya diambil overall, neraca massa totalnya kan F sama dengan V plus L gitu ya, dan feed masuk, vapor, liquid, ini rate-nya, dan ini adalah fraksinya. Karena dia pada kesetimbangan ya, maka YD ini ya berkesetimbangan dengan XB. Ini ada Pak Wisian yang menyampaikan untuk kesetimbangan antara YD dan XB-nya. Nah, kalau neraca massa komponennya tentunya ini dikalikan fraksinya ya. Nah, kemudian kita susun ulang ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan seperti garis operasi gitu ya. Ini garis fitnya kalau di sini ya, nanti kalau di distilasi. Nah, di sini kita substitusi supaya kenapa kok kita ingin dapatkan di dalam persamaan itu F dan V, itu supaya ini bisa kelihatan berapa besar fraksi yang teruapkan. Nah, ini kan V, ini kan yang teruapkan dibagi mula-mula ya. Jadi V per F ini adalah fraksi yang teruapkan ya. Jadi fraksi fit yang menguap ini di kita sebut F gitu ya, di mana F ini sama dengan V per F, F kecil ini fraksi yang teruapkan gitu ya. Nah, kalau kita buat kalau semua ini kita bagi F gitu ya. Nah, maka akan diperoleh persamaan persamaan ini. Gitu ya. Kalau ini semua misalnya dibagi V, ini dibagi V, ini dibagi V. Perhatikan F per V itu kan super F gitu. Berarti XF dibagi F, ini YD plus F dibagi V, super F dikurangi 1 gitu ya. Yang ini ya, balikan XB. Nah, kalau ini dikeluarkan YD-nya, YD sama dengan XF per F dikurangi dengan
dikurangi, ini kan pindah ke sebelah sini, jadi 1 min F min 1 XB. Ya, atau min 1 min F dibagi F. Nah, jadi persamaan ini. Nah, ini material balance, garis material balance. Nah, slope-nya ini kan, slope-nya yang ini. Mana ini garis ini ya sebetulnya? Nah, kalau kita buat dalam suatu, nah ini kita langsung masuk ke contoh soal saja. Suatu campuran 50% mol bensen, 50% mol toluen dilakukan flash distilasi pada tekanan 1 atm. Ya, data kestimbangan ini nanti data kestimbangannya ada di buku Jean Coppice ya. Bisa dilihat data kestimbangannya. Atau saudara bisa cari bensen toluen alfanya berapa? Kalau nggak salah alfanya 2,5. Nah, nanti saudara bisa menggunakan ini persamaan yang ini. Ya. Ya, alfa 25 berarti Y. Nanti saudara bisa gunakan ini ya tadi ya. Persamaannya alfa X. Alfa X 1 plus. Ini ya. Nah, ini nanti saudara plot. Mungkin di Excel gitu ya, X, Y, nanti X-nya 0, 0,1, 0,2, sampai 1, terus Y-nya menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian saudara plot X dan Y, mungkin seperti ini. Kemudian ditambah lagi satu plot, yaitu garis diagonal di mana Y sama dengan X. Nah, ini nanti digunakan dua garis ini. Nah, ini diminta ya data kestimbangan misalnya sudah diketahui, plot material balance line sebagai fungsi F. Nah, nanti ini kan campuran F-nya adalah 50% ya, berarti misalnya XF-nya 0,5. Nah, saudara tarik garis ke garis diagonal. Nah, kemudian tergantung F-nya. Ya, ini diminta buat F 0, 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1. Nah, kita tahu persamaan garis material balance-nya ini kan persamaannya ini ya, XF dibagi F min 1 min F dibagi F kalikan X. Nah, sehingga dari titik ini saudara tarik buat slope-nya. Ya, slope-nya tadi kan 1 min F min 1 min F dibagi F. Ya, ini slope-nya ya. Misalnya kalau F-nya 0, F-nya sama dengan 0, slope-nya berapa? Saudara buat 1 min F dibagi F. 1 min 0 bagi 0, tak hingga ya. Nah, berarti kalau slope tak hingga, garisnya bagaimana? Garisnya, nah ini kita sudah buatkan, ini slope-nya. Ada yang bisa? Halo? Kak
kalau garis tak hingga ini slope-nya tak hingga berarti atau ini dulu. Kalau f-nya 0,4 0,2 gitu ya. Slope-nya adalah halo, siapa yang mau bisa ini menghitungkan? Benar ya, 4 ya? Benar, Bu. Benar ya, 4 ya. Min 4 ya? Kalau, iya. Kalau min 4, berarti saudara tarik dari 0,5 titik ini. Nah, slope itu kan Y per X gitu ya. Karena minus, maka boleh naik dulu ya, 1, 2, 3, 4. Karena minus, berarti ke kiri ya, min 1, berarti di titik ini titik bantu gitu ya. Nah, saudara tarik garis ke sini. Nah, ini berarti yang F sama dengan 0,2. Nah, yang 0 itu kan berarti semua, apa, kalau F sama dengan 0 itu kan berarti tidak ada yang teruapkan ya. Karena kan V-nya 0 gitu ya. Tidak ada yang teruapkan. Berarti semuanya liquid gitu. Jadi ini naikkan. Jadi kalau yang F sama dengan 0 ini. Nah, demikian juga kalau F-nya sama dengan 1. Berarti kan V-nya semua teruapkan ya. Nah, 0 ini kan berarti di sini. Ini F-nya sama dengan 1. Berarti kita lihat berarti fraksinya Y-nya ya 0,5 gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nanti bisa dibuat sendiri variasi-variasinya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Komposisi liquid keluar separator ya. Kalau yang salah satunya 0 kan berarti tidak usah dicari yang komponennya 0 gitu ya. Tapi kalau yang misalnya tengah-tengah ini ya, misalnya fraksi yang teruapkan adalah 0,2. Berarti saudara, kita kan menarik ini slope-nya 0,2 ya. Nah, berarti kita cari di sini. Kita lihat di sini. Kita baca ini sebagai Y gitu ya. Nah, inilah fraksi YD-nya. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini karena X kan? Ini adalah XB-nya. Atau fraksi bagian bawah gitu ya. Fraksi liquid-nya. Jadi saudara pertama buat grafik X lawan Y. Kemudian ditambah satu garis diagonal. Ya, di mana X sama dengan Y. Nah, seperti itu. Terus satu lagi, komposisi uap, oh suhu ya. Ini kalau liquid, ini liquid keluar, uap keluar ya dari tadi ya, dari garis keseimbangan tadi dibaca. Nah, kalau suhu, mungkin ada yang tahu gimana cari suhunya. Ada yang tahu? Ini di Jinko, please, halaman berapa ya yang bab 11, chapter 11. Gimana cari suhu dalam separator? Nanti saudara plotkan. Di data itu, di data di Jinkoplis itu ada suhu juga ya. Jadi nanti saudara plotkan X lawan T ya. Sekalian juga Y lawan T. Jadi nanti akan didapat seperti ini. Nah, yang biru ini, X-nya kan tentunya kan ini ya, yang bagian bawah ini ya.
Ini adalah X lawan T. Yang satunya ini Y lawan T. Kemudian fraksi yang teruapkan, ini adalah ketinggian ini sebetulnya. Ya, misalnya tadi 20% tadi ya. Awalnya 0,5. Jadi dia bergerak dari, ini istilahnya bubble point ya, ini dew point gitu ya. Bergerak dari suhu di sini sampai suhu ini. Nah, ini tadi berarti mulai akan menguap, tapi belum ada yang fraksi uapnya. Ya, nol gitu ya. Nah, kemudian dinaikkan sehingga misalnya 0,2 fraksi yang teruapkan. Misalnya ini titik ini. Nah, ini ditarik garis horizontal. Nah, maka yang terbaca di bawah ini adalah XB-nya. Sebelah kanannya, ini adalah terbaca YD-nya. Nah, semakin dinaikkan, tentunya akan berbeda ya, fraksi uap dan fraksi liquidnya. Ya, sampai pada suhu dew point-nya ya, berarti kan semua teruapkan ya, fraksinya yang balik lagi ke 0,5 ini. Berarti itu kalau mencari suhu, nanti suhunya berarti ya dibaca sebelah kanannya ini. Gitu. Ya, kalau pas paruh misalnya mungkin ya bisa. Oh, berarti di sini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nanti dicoba ya. Iya. Iya, betul. Nanti kalau ini ada di Vincent Toloen, ada di Jean Coplis ya. Atau coba pakai alfa juga boleh. Tapi enggak ada data suhu. Data suhunya ada di Jean Coplis. Bukan di itu. Di soal. Oh, bukan di soal ya. Di bab 11 kalau enggak salah. Di awal-awal. Coba cek. Mungkin ada yang saya lihat. Nah, sudah ketemu? Ini kebetulan saya enggak di kampus ya, bukunya di kampus. Enggak bawa buku Jean Coplis. Nanti coba dicek ya. Kalau enggak, saya ingat ya. Oops. Oh, ini ada sih. Enggak. Kalau ini saya yang kebetulan di kalau yang di rumah ini edisi 3 ya, edisi lama ya. Ini yang mungkin babnya juga sama sih. Ini di ya chapter 11 ya. Nah, itu yang di tabel 11.11. Kalau di Jean Coplis. Ya, bisa dicek ya. Nanti hubungan suhu lawan, nah itu sudah di, yang di tengah itu tekanan parsialnya, kemudian sudah difraksi, karena 1 ATM ininya, tekanan totalnya, sehingga sudah dihitungkan XA dan YA-nya. Nah, itu tinggal ngeplot itu aja. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi nanti berapa fraksi yang teruapkan kalau 0,8 ya berarti saudara buat slope-nya berapa ya, tadi kan kalau 0,8 min 0,25 atau min 1/4 ya. Bukan min 1/4 berarti saudara bisa gunakan naik ke atas 1 ke kanan ke kiri ya karena minus. Nah, di titik ini. Nah, saudara tarik dari fit titik
diagonal saudara tarik. Nah, ini adalah y sama dengan kok y? F sama dengan 0,8. Nah, nanti saudara baca ini berapa ini? Berarti ini XB-nya yang di sini adalah YD-nya. Nah, dari situ misalnya 0,32 misalnya ya. 0,32. Nah, ini berarti di sini garis vertikal. Nah, ini nanti dibaca berarti suhunya berapa. Ya, seperti itu. Ya, ini kan berarti seper tadi seper apa seper apa tik, seper 8 8 per 10-nya itu teruapkan gitu ya. 0,8 dari feed yang masuk itu teruapkan. Seberapa besar? Nah, ini uapnya sebesar di ini sama kan ya 0,58 mungkin ini. Ini tadi juga. Nah, ya kira-kira 0,5 lebih gitu ya. Kita cari sini. Nah, XB-nya 0,33 atau berapa gitu ya, nanti dicek lagi. Kalau pakai persamaan mungkin lebih ini ya, bisa nanti titik potongnya dengan kurva tersebut. Nah, itu bisa dipakai persamaan seperti itu. Yang ini sudah bisa dipahami? Kemudian kita masuk ke ini. Kalau sudah apa? Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang distilasi diferensial. Mungkin diferensial ini yang kalau digambarkan itu kalau di Jinkoplis itu yang ya bukan Jinkoplis ini ada nggak ya gambar saya? Oh nggak ada, sebentar. Ini kalau yang plus distilasi ya tadi plus, sekarang kita bahas yang diferensial. Ya, yang diferensial itu modelnya. Nah, misalnya ada kalau di Jinkoplis itu digambarkan misalnya ada apa itu labu gitu ya, di dalamnya ada suatu liquid gitu ya, misalnya L mol gitu ya, sebut saja L mol gitu ya. Nah, fraksinya adalah sebesar X. Nah, saat dia dipanaskan tentunya ada yang menguap. Tentunya sebagian dari L ini kan menguap ya. Sebut saja dia menguap sebesar V, fraksinya pada saat itu ya. Kan ini kan diferensial kan berdasarkan waktu ya. Nah, sebesar Y. Nah, di sini ya, karena sebagian menguap kan berarti V ini adalah dari mula-mula gitu ya, yang mula-mula dikurangi yang ada di dalam ini. Seperti itu ya. Jadi, ini seperti apa ya, batch distilasi yang saudara biasa misalnya di praktikum mungkin sudah dianggap lulus ya. Kalau yang di ini kan ada kimia organik dan ini ada praktikum yang batch distilasi gitu ya. Jadi uap yang terbentuk itu kalau misalnya diembunkan, nah ini yang misalnya ini diembunkan nanti dipisahkan
dari liquid nanti akan diperoleh fraksinya Y ini tadi ya. Jadi misalnya mula-mula L 1 mol, fraksinya tentunya X1. Nah, pada saat berjalannya waktu, nah sebagian dari L ini kan menguap gitu ya. Nah, sebesar fraksinya tentunya ini juga berubah ya, karena ada sebagian yang menguap, tentunya fraksi liquid yang ada di dalam bejana ini juga berubah gitu ya, bertambah apa berbeda gitu ya setiap saatnya, karena ada komponen yang menguap tadi. Karena sifat volatilitasnya yang berbeda itu kan berarti banyaknya yang teruapkan kan antara komponen A dan komponen B kan berbeda. Nah, dari situ data keseimbangan yang dipakai. Nah, mungkin kita bisa turunkan dari persamaan raca massa gitu ya. Kita lihat neraca massanya, ini kita tinjau yang komponen A saja ya. Misalnya ini kan karena komponen. Tentunya komponen apa? Mol mula-mula tentunya akan sama dengan mol yang ada di dalam liquid dengan mol yang teruapkan. Nah, berapa banyak yang mula-mula tentunya yang ada di dalam ini ya X1 kalikan L1 gitu ya, atau X kalikan L, kemudian mol yang tertinggal dalam liquid karena tadi ada sebagian yang teruapkan sebesar DX gitu ya. Jadi ini X min DX, L-nya tadi yang teruapkan sebesar DL, maka di sini L min DL. Jadi persamaan yang di sini ini adalah mol yang tertinggal dalam liquid ya. Nah, mol yang teruapkan tadi kan yang teruapkan sebesar DL ya. Nah, fraksinya adalah Y kalikan DL. Nah, sehingga kalau kita uraikan ini X kalikan L gitu ya. X kalikan min DL jadi X DL. Yang ini min DX kalikan L berarti min L DX. Nah, min DX kalikan min DL. Jadi plus ya. Plus DX DL. Terus ini ada satu lagi yang dari mol yang teruapkan Y DL. Sehingga ini karena sama ya, bisa kita coret. Kemudian tinggal ini, min XDL, min LDX. Nah, ini karena DX kalikan DL ini sangat kecil, maka ini bisa diabaikan. Ya, bisa diabaikan. Dibandingkan dengan yang lain gitu ya, karena DX kalikan DL. Ya, yang lainnya kan X kali DL ya, LDX gitu ya. Jadi tinggal mungkin kita kelompokkan yang DL dengan DL. Nah, maka kita bisa tuliskan ini YDL dikurang ini min XDL ya. Di sisi ini kan kita kelompokkan yang DL. Nah, yang DX ini kita pindah ke kanan. Jadi tinggal jadi plus ya, LDX. Jadi LDX sama dengan YDL min XDL. Nah, atau kita bisa tuliskan Y min X kalikan DL sama dengan LDX. Atau kita kelompokkan DL dengan DL dengan L, berarti DL per L sama dengan DX dibagi, ini pindah ke sini, Y min X. Nah, sehingga menjadi persamaan ini. Kalau kita integrasikan, ya, dari L1 ke L2, ini boleh dibolak-balik ya, dari X1 tentunya harus sama, tapi kalau ini semua, satu koefisien satunya di atas ya, ini jadi X1 L2 X2. Nah, sehingga kalau diintegrasikan menjadi persamaan ini. Jadi ini kalau di ini kan jadi ln ya. Ln L1 L2. Nah, ini kalau Y-nya kita tahu hubungannya misalnya AX gitu ya. Nah, ini bisa disubstitusikan ya.
Tetapi kalau tidak, ini kan berarti kalau data kan berarti harus pakai numerik ya. Pakai Simpson atau pakai trapesoidal nur yang paling sederhana. Nah, ini diintegrasikan. Nah, mungkin lebih jelas dengan contoh soal yang ada di Jean Coprice itu soal 11.32. Nah, coba mungkin ada yang bisa menjelaskan ini. Siapa yang volunteer? Datanya pentan heptan. Itu sudah di Jean Coprice sudah ada ya X dan Y-nya. Mungkin kalau mau cari apa relatif volatility-nya mungkin bisa juga ya, kan lebih mudah nanti kalau mau mencari itu sih. Ada yang mau menjelaskan? Atau saya jelaskan dulu ya, contohnya nanti soal problemnya nanti dibuat PR untuk dikumpulkan ya. Jadi minggu depan itu kuisnya ini dari absorpsi, nanti absorpsi pilih salah satu, saudara mau yang plate atau yang pack kolom. Nah, bila pilih nanti plate kolom misalnya atau pack kolom, nanti yang salah satunya nanti ada tugas. Jadi yang ini juga bagian dari quiz ya, yang soal ini. Apa bab ini ya, subbab ini. Jadi misalnya campuran 100 mol mengandung 50 mol pentan, sisanya heptan. Distilasi secara bed dengan diferensial pada tekanan sekian hingga 40 mol liquid dalam bejana terdistilasi. Nah, kalau 40 mol liquid dalam bejana terdistilasi ini kan berarti V-nya ya, V-nya 40 mol. Berarti ini L1-nya 100. L2-nya berarti karena yang teruapkan 40 mol, berarti L2-nya 60 mol. Nah, sudah berapa ke sini yang ditanyakan adalah berapa komposisi rata-rata dari total uap yang terdistilasi? Berapa komposisi N heptan dalam liquid pada akhir distilasi? Maka kita bisa ini problem ya. Ini kita menggunakan persamaan yang ini. Ya, DL per L integrasi L2. L2 berarti 60 ya. L1-nya 100. Nah, ini akan bisa langsung ya, ln 100 dibagi 60 gitu ya. Ini ketemu 0,51. Ya betul ya. Ya, 0, ini 0,51. Kemudian integrasi dari X2, X1-nya diketahui ya, 50. 50%, 0,5 dx y min x. Nah, kalau kita lihat 0,5 ada di antara ini ya. Ini kalau 0,5 nggak ada kan ya. Nah, sampai berapa X? X2-nya berapa ini gitu ya. X2-nya. Nah, ini dicoba dengan trial error ya. Nah, ini nanti boleh dibuat apa? Diinterpolasi ya antara ini. Ini nanti ketemu Y pada 0,5 ini berapa? Nah, karena persamaan
integrasinya adalah kan bisa kita tuliskan y min x dx ya, gitu kan ya. Nah berarti kalau mau membuat ini kan anggap saja ini x, saudara buat y min x. Nah dari 0,5. Nah ini saudara plot ini 0,398, 0,254 gitu ya. Nah, kira-kira posisinya di mana? Nah, yang ininya nanti posisinya ini yang saudara trial sehingga luasnya 0,51. Mungkin saya tunjukkan ini ya, perhitungan di Excel-nya. Nah, ini kira-kira kita buat hubungan antara ini grafik ini. Kalau ini nggak jadi ini. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ya? Nah, karena XY-nya ini kita mulainya kan 0,5 ya. Nah, maka kita buat interpolasi sehingga Y-nya ketemu ini. Nah, data yang diperlukan ini kita tidak tahu ya. Kalau misalnya kita potong sampai di sini saja ya, misalnya ini mungkin sama dengan ini gitu ya. Nah, masih 0,54 ya. Berarti kan padahal yang kita inginkan adalah 0,51. Nah, maka selisihnya ini kita buat seminimal mungkin. Gitu ya. Tapi misalnya ini kalau masih perlu tambahan ya, berarti nanti ngambil data yang di bawahnya. Data di bawahnya juga yang diinterpolasi. Nah, sehingga kita bisa gunakan apa? Goalsheet ya. Nah, goalsheet set yang di set yang mana? Ini ya. Pengennya nilainya sekecil mungkin 0 dengan mengubah ini. Nah, ini mungkin harus angka ya, nggak boleh ngambil data ini. Misalnya 0,25 gitu ya. Nah, ini harus kecil mungkin dari pakai goalsheet. Mana tadi goalsheet data? Goalsheet yang ini di set 0 dengan mengubah ini. Nah, ini kan hasilnya 0,51 sama dengan integrasi dl per l tadi. Seperti itu. Nah, untuk mencari y rata-rata itu kan kalau setiap saat kan memang berubah ya, didistilasikan sampai terkumpul waktu tertentu yang tadi sebesar berapa 60% 40 atau 60% 40% teruapkan gitu ya. 40% teruapkan kan berarti yang ada di ini 60. Nah, itu kan y-nya kan tidak serta-merta kan tergantung fraksi yang ada di liquidnya kan. Nah, sehingga makanya dipakai rata-rata itu tadi. Coba kalau kita share lagi. Kalau ditanya rata-rata ya pakai
neraca massa total gitu ya, yang ada di liquid, misalnya di sini yang ada mula-mula itu kan belum ada yang teruapkan tadi kan, L1 kalikan X1 gitu ya. Nah, ini akan sama dengan tentunya posisi L2 X2 ditambah dengan P gitu ya, P kalikan Y F rate. Nah, L1-nya 100, 50, L2-nya berapa tadi? 60 ya. 60. X2-nya ya dari ini tadi. Dari tadi trial and error tadi ya. X-nya ketemu berapa tadi? Dengan Excel tadi ya. Tadi berapa tadi? Sampai lupa. 0,27, Bu. 0,27. Ya, 0,27. P-nya kan 40 ya. Nah, baru ketemu Y average dari persamaan ini. Di sini Jean Fabris ketemu 0,835. Tadi ini kan yang mulanya pentannya 50%, kita ingin memisahkan. Nah, bisa didapatkan 0,835, sedangkan di apa itu di tempatnya yang tempat liquidnya itu liquidnya fraksinya 0,27. Nah, jadi kan semakin apa ya, semakin murni gitu ya. Tentunya kan semakin bertambahnya waktu tentunya akan semakin murni juga ya. Nah, tapi butuh waktu sampai kalau sama mau 100% itu enggak, tidak mungkin ya, semua akan teruapkan nanti. Jadi tidak bisa terpisahkan murni ini jadi nol, yang satunya 100% itu tidak mungkin. Ya, makanya perlu apa optimal mana yang sampai berapa persen yang ingin kita uapkan. Nah, mungkin bisa dicoba yang problem ini ya, 11.32. Nah, ini sama, cuman ini pentan dan heptan juga, cuma fraksi mula-mulanya yang berbeda ya, X1-nya 60% mol pentan. Nah, hingga 40% terdistilasi. Nah, berarti ini yang teruapkan ya, fraksi yang teruapkan, berarti tetap yang di dalam labunya itu 60 kilomol ya. Nah, tetap 0,51 tadi. Tapi X-nya yang 0,6. Nah, nanti di trial juga. Nah, berapa komposisi rata-rata uap terdistilasi? Sama ya pertanyaannya ini Pak yang tadi ya. Rata-ratanya dengan cara tadi, terus ini berapa komposisi dalam liquid pada akhir distilasi, berarti yang ditanyakan X2 pakai cara tadi. Yang B, jika penguapan dilakukan pada flask dengan 40 mol teruapkan ya, yang teruapkan sama ya 40 kilomol juga ya. Berapa komposisi uap yang terdistilasi? Berarti kan saudara F itu tadi adalah V per F. Yang teruapkan 40% ya. Jadi F-nya 0,4. Tapi ini pentan dan heptan. Nanti saudara buat diagonal, terus kesetimbangan, ini X, ini Y. Nanti ininya berarti 0,6 gitu ya. Nanti saudara tarik untuk yang slope-nya dengan F
bukan langsung F ini ya, tapi main F, satu main F ya tadi. Salah. Satu main F per F. Nah, itu ya. Kalau 0,4 nanti slope-nya seperti ini. F-nya 0,4, nah slope-nya yang ini. Tapi posisinya di 0,6, nah nanti dibaca X dan Y-nya berapa. Yang ditanya apa? Fraksi yang teruapkan ya. Yang ditanya adalah berapa komposisi uap yang terdistilasi. Komposisi uap yang terdistilasi berarti yang ditanya adalah X, YD ya, dan liquid yang tersisa, komposisi liquid XD dan YB. Nah, itu ya PR-nya ya. Mungkin saya sampai di sini dulu karena ada jadwal vaksin kedua, jadi harus ini. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Bisa difahami ya, atau nanti dicoba dulu. Nah, coba kalau memang ada pertanyaan silakan yang di grup WA bisa ditanyakan. Nah, ini karena waktunya saya rasa cukup untuk mengerjakan itu. Jadi saudara lanjutkan sampai 9:30 gitu ya. Tapi misalnya masih belum, saya beri waktu sampai sebelum adzan maghrib lah, sampai jam 6 sore nanti. Enggak lama. Ada yang tanyakan mungkin dari sini? Bisa difahami ya? Tadi yang dijelaskan. Insya Allah, Bu. Tapi nanti ya, kalau misalnya bingung, bisa bertanya ya, Bu. Iya, boleh. Boleh nanti. Ya, di ya. Misalnya di share Excel-nya, boleh nanti saya cek. Oke, nanti dikerjakan dulu ya. Kalau memang sudah bisa difahami, nanti di-upload, sudah saya sediakan untuk yang di-upload. Kemudian, ya, tentukan dulu. Kuis nanti, ini pasti ya, yang distilasi ini. Kemudian, saudara milih yang absorpsi atau stripping yang plate atau yang pad kolom untuk kuisnya. Sama aja ya. Kami diskusikan dulu gimana Bu nanti. Oh iya, boleh-boleh. Ya, nanti disampaikan di WA group ya. Iya. Jadi milih kuisnya mana, nanti salah satunya akan dibuat sebagai tugas. Tapi nanti saya cek apakah tugas yang kemarin sudah cukup atau belum, nanti bisa saya sampaikan juga. Ini kan termasuk evaluasi tengah semester ya, saya harus melihat pekerjaan saudara sampai tengah semester ini. Jadi supaya di akhir tidak tiba-tiba harus menambah tugas gitu kan ya. Jadi nanti ini saya upayakan bisa saya inikan. Saya sampaikan ke saudara, misalnya ada tugas yang kurang atau bagaimana, nanti saya sampaikan ke saudara. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Mohon maaf. Nanti kalau ada apa-apa boleh, misalnya ada yang ditanyakan silakan hubungi lewat WA group saja. Saya akhiri, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat ya. Selamat pagi semuanya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya N.